Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat jumpa lagi dengan Pak Guru. Apa kabar anak-anak? Pak Guru yakin kalian semua baik-baik saja karena Pak Guru juga baik-baik saja. Alhamdulillah, saya baik-baik saja Pak Guru. Saya juga baik-baik saja Pak. Kalau saya good-good only Pak Guru. Walah, guaya Mas Dava ini pakai bahasa Inggris segala. Dia namanya juga anak gaul Pak Guru. Makanya kalau saya ngomong itu campur-campur bahasa Inggris. Waduh-waduh, anak-anak Pak Guru ini semakin lama di rumah kok semakin pintar-pintar ya. Ngomong-ngomong ini apa enggak ada anak-anak yang positif corona? Memangnya kenapa Pak Guru kalau enggak ada yang positif corona? Ya kalau enggak ada yang positif ya berarti negatif semua dong anak-anak. Walah, kirain mau dibolehin sekolah Pak Guru. Ya enggak bisa dong anak-anak. Kan kita ini tetap harus menunggu keputusan pemerintah. Katanya 2021 sudah boleh masuk sekolah lagi Pak Guru. Kok ini enggak masuk-masuk? Saya kangen pengen masuk sekolah Pak Guru. Alah, kalian semua ini paling cuma pengen masuk sekolah tapi yang banyak jam kosongnya toh. Pak Guru sudah hafal. Jadi gimana Pak Guru? Kapan kita semua masuk sekolah lagi Pak? Sabar, sabar, sabar ya anak-anak. Kita nunggu dulu vaksin dan pengumuman dari pemerintah. Waduh, kelamaan sekolah di rumah. Aku jadi ngantuan Pak Guru. Kurang tantangan. Tantangan? Kok tantangan? Baiklah, kalau gitu sebagai tombong ngantuk alias obat biar kalian tidak ngantuk, Pak Guru mau kasih kalian tantangan. Tantangan buat kalian. Soal kemampuan geografi. Kalian kan pasti nggak kemana-mana toh. Pak Guru khawatir kemampuan geografi kalian menurun. Pertanyaan pertama Boyo. Siap Pak Guru. Di manakah letak ibu kota negara Indonesia? Gampang banget Pak Guru. Ibu kota negara Indonesia adalah Jakarta. Bagus sekali Boyo. Memang kamu selalu pintar menjawab pertanyaan. Baik, sekarang kamu Culo. Siap Pak Guru. Di manakah kita bisa menemui hewan komodo? Di Pulau Komodo Pak Guru. Kalau bebek? Pulau bebek Pak Guru. Kalau ayam? Pulau ayam. Ubur-ubur? Pulau ubul-ubul. Kalau hewan badak di mana? Di Batan Lautan Penyetra Pak Guru. Wadah-wadah culo-culo tambah sip air. Ya begitulah saya Pak Guru. Memang sudah sip dari lahir. Baik, sekarang selanjutnya kamu Mas Dava. Siap Pak Guru. Negara Indonesia yang kita cintai ini memiliki berapa musim? Ada banyak Pak Guru. Lah kok bisa banyak? Iya Pak Guru, banyak banget. Kalau gitu coba sebutkan. Musim kemarau, musim hujan, musim rambutan, musim mangga, musim pepaya, musim batu, tuake, musim free fire, musim begal, musim corona, musim kawin, musim banjir, musim boba, musim squishy, musim drama Korea, musim haji, musimin dan muslimat. Muslimin dan muslimat woi. Musim layang-layang, musim sepeda, musim tiktok, musim pilkada, musim bola, musim sekolah, musim sepatu roda, musim spinner, musim butik, musim eskopal, musim angka aja aku nang burimu. Oke je, oke je, bareng-bareng ayo je. Suun yore, wis belum nonton? Jangan lupa like dan share video ini agar kita bisa terus berkarya. Dukung terus Culo Boyo yore.